Halo, selamat siang pemirsa Tribun. Hari ini Titis dari Tribun Jatim sedang ada di One Post Cafe Surabaya, dan di sini sedang ada launching, soft launching gitulah, beberapa produk premium dari PT Yobel Jewelry Manufaktur. Jadi PT Yobel ini adalah salah satu perusahaan emas yang ada di Surabaya yang sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Dan hari ini ada beberapa produk premium yang dikeluarkan oleh Yobel. Ini adalah beberapa di antaranya. Nah, kalungnya kelihatan. Jadi produk premium ini namanya adalah Yobel Silver, yang ada koleksi kalung, liontin, anting-anting, gelang, cincin, dan bros. Nah, ini adalah produk kalungnya. Terus ini anting-anting. Nah, yang sedang memakai gaun merah itu adalah Kak Grace Catalina. Dia adalah marketing director dari PT Yobel. Nah, ini sedang menjalani prosesi foto bersama media. Nah, perhiasan-perhiasan ini dibanderol mulai harga 7 juta rupiah. Dan kabarnya koleksi Yobel Silver ini kualitasnya juga lebih bagus daripada produk emas yang biasa dikeluarkan oleh PT Yobel Jewelry Manufacturer. Jadi karena ini adalah produk premium mereka, jadi secara kualitas juga dia lebih bagus. Nyoba. Pakai mahkota? Iya, biar ada variasi nih. Iya, pakai mahkota. Oh, mantap sih. Nah, jadi selain anting, kalung juga ada produk mahkota. Itu sedang dipakai sama Kak Gris. Jadi kayak masang tadi, Cik. Nah, sambil senyum ya, sambil lihat sini. Baik, sekian laporan dari Titis. Terima kasih sudah menonton. Ya,